Bursa Nasional BM Melaka menyediakan pelbagai tawaran baharu merangkumi 5 teras utama yang akan dilancarkan esok. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mal Ali berkata manifesto itu juga menjanjikan manfaat kepada rakyat khususnya golongan muda, belia serta anak jati negeri ini. Dia ada 5 teras. Salah satunya adalah untuk orang muda. Belia dan anak-anak dalam negeri Melaka. Jadi besok saya lancarkan. Saya ingat ini satu manifesto yang keterangkuman keseluruhan semua yang merangkumi segala aspek. Jadi tunggulah besok. Beliau berkata demikian ketika ditemui Melaka hari ini Mesra di Kampung Lendu dalam Masjid Tanah. Mengulas lanjut, beliau yang juga calon BN di Dewan Undangan Negeri Dun Lendu berkata, manifesto tersebut turut menetapkan jangka masa pencapaian dalam tempoh 100 hari, setahun hingga 5 tahun. Dalam tempoh 100 hari, dalam tempoh setahun, dia ada jangka masa dia hingga ke 5 tahun. Ikut berangkat-berangkatlah. Mana yang kita boleh buat dalam tempoh setahun tu, is already in our pipeline, ni kita akan buat. Pastikan dalam tempoh setahun, kita dah dapat laksanakan. Tapi benda-benda yang lain, dia memerlukan masa 5 tahun dan adalah. Dia ada dalam 1 tahun, ada 5 tahun.